Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari yang penuh bahagia ini, seluruh kaum muslimin serentak mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir telah dikumandangkan. Hari raya Idul Fitri telah tiba. Idul Fitri adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Merupakan momen paling penting bagi umat muslim untuk saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat dan berkah yang Allah telah berikan kepada kita di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Dan kita merayakan kemenangan dalam memerangi hawa nafsu dengan berjuang melawan segala godaan selama bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa berempati dan senantiasa peduli kepada sesama, membantu dan memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya Haji Sukiman, Bupati Rokan Hulu, atas nama pribadi, keluarga, masyarakat, dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim wa ja'alna minal aidzin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan bertakwa serta memperkuat semangat kita dalam membangun kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.